Angkatan bersenjata Rusia mengambil posisi sesuai bidang dalam invasi di Ukraina. Pertempuran tidak hanya terjadi di darat namun juga di laut dan udara. Dalam video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia Rabu 15 Juni 2022 menunjukkan betapa dahsyatnya serangan Rusia dari berbagai medan tempur. Pada awal video, diperlihatkan serangan kaliber dari kapal angkatan laut Rusia yang mampu diluncurkan beberapa kali hingga mengenai target. Lalu selanjutnya, serangan MLRS Tornado meluncurkan ratusan peluru dan melenyapkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Tak ketinggalan dengan kekuatan sistem pertahanan udara Tevazny selama operasi khusus militer. Thank you.